Karena Islam, hutangnya adalah tolong-menolong dalam masyarakat. Dan sebab itu disebut dalam hadis Isra' dan Mi'raj. Menarik hadis ni. Ulama khilaf. Nabi tengok dia tulis di pintu syurga orang yang beri sekor 10 kali ganda. Yang beri hutang berbelah kali ganda. Lebih daripada 10. Lalu malaikat Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, macam mana ni? Beri hutang dapat pahala besar pada beri sedekah. Jibril kata orang bersedekah boleh jadi dia orang berada, kamu beri sedekah kat dia. Orang berhutang ni orang terbesar. Itu sebab tu beri hutang lebih abdul daripada beri sedekah. Itu ada hadis. Hadis Isra' dan Mi'raj. Kerana orang berhutang ni betul-betul orang terdesak. Ba'in kanadu usratin panaziratun ila maisarah. Jika sekiranya orang yang kamu beri pinjam itu dalam kesusahan, maafkanlah dia. Beri tempoh pada dia sehingga dia senang. Dapat pahala. Di mana orang yang betul-betul tak mampu nak bayar hutang, kita beri peluang pada dia. Dapat pahala orang yang berjuang. Pahala, dia sebut dalam Quran, dapat pahala. Pahala yang sangat besar. Menangguhkan orang yang berhutang, bayar hutang. Pahala yang sangat besar itu Allah Ta'ala. Dapat pahala beri hutang, dapat pahala menangguhkan. Nanti orang tu tipu, dia mampu bayar, dia tak bayar. Tipu, dia boleh dosa, kita boleh pahala. Jangan susah. Oh, dia tipu ni. Tipu itu hadir dengan Tuhan. Tapi kita maafkan dia. Tak apa, tangguh, beri tangguh. Kita dapat pahala. Kalau dia tipu, dia boleh dosa. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu beri sedekah pada dia, kamu tahu dia memang tak mampu siapa bila-bila. Namalah tak ada harapan nak bayar hutang. Wa antasaddaqu, kamu sedekah dia. Tak apalah, halalkan hutang itu. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Ini pahala sangat besar si Allah Ta'ala. Direngankan hisab pada hari kiamat. Orang yang bersedekah pada mereka yang berhutang, tolong dia, kena bantu dia, memang dia tak ada harapan, selamatkan dia, tak payah bayar dah. Sangat besar pahala pada hari kiamat. Masalahnya hari kiamat ni orang tak percaya. Orang percaya dunia saja. Itu masalah kita ni. Jadi kita balik pada Islam, menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain. Termasuk dalam aspek ekonomi.